Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di mana saja berada. Di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya di saat sebelum melakukan upload video. Jadi kalau setiap kali mau upload video, jadi saya sebelumnya harus melakukan yang namanya riset kata kunci. Ya, riset kata kunci. Jadi di kata kunci ini kita akan menemukan channel video seperti apa nanti yang akan kita upload. Oke, langsung saja ke caranya. Namun sebelumnya, jika teman-teman sudi, silakan di subscribe channel saya ini ya, dan bunyikan tombol loncengnya. Oke, lanjut ya. Jadi saya setiap kali mau upload video itu sebelumnya saya harus riset kata kunci dulu. Seperti yang sudah saya tulis di sini, ini vlog kampung. Nah, di video ini saya ingin membuat konten tentang vlog kampung. Nah, di sini ada beberapa macam tawaran untuk video nanti ya. Jadi vlog kampung halaman, vlog kampung Inggris. Jadi terserah teman-teman ya. Jadi kira-kira kalau vlog kampung ini akan mendapatkan nilai berapa? Oke, untuk teman-teman yang belum menginstal TubeBuddy ya. Jadi saya menggunakan aplikasi TubeBuddy gratis di browser ini ya. TubeBuddy itu nanti teman-teman bisa cari apa manfaat atau fungsi dari TubeBuddy ini. Jadi saya sudah menginstal di extension ini, extension dari browser. Ini ada di sini dia. Jadi vlog kampung ini kalau kita cari, kita melihat berapa nilainya. Akan lihat di sini. Nah, TubeBuddy akan menampilkan fasilitas nilai untuk sebuah kata kunci vlog kampung ini. Di sini akan kita lihat berapa nilainya. So keyword source. Ini yang saya lakukan. Kalau nilainya bagus, maka itu cocok untuk kita buat. Nah, seperti ini ya. Jadi search volumenya ini orange, kompetisinya hijau, kemudian very good. Nah, kata kunci ini bisa kita gunakan untuk konten. Dan kemudian di sini kita bisa copy untuk dijadikan tag ya, untuk dijadikan jadi tag video kita. Nanti akan di copy kemudian taruh di tag. Oke. Ada lagi cara lain, vlog desa. Kita lihat nilai yang ditawarkan oleh TubeBuddy untuk vlog desa berapa. Nah, seperti ini. Saya kira semua konten ini rame ya. Jadi ini kalau seperti ini panen daun ini 382.000 tunggu selama 8 bulan terakhir. Ini masih bagus ya, vlog desa. Jadi teman-teman bisa ambil kata kunci ini. Jadi vlog desa apa begitu ya. Ini yang saya lakukan ya. Video-video juga rame videonya ya. Nanti kalau untuk teman-teman mau bikin video, jadi cara saya ini hanya seperti ini. Saya menggunakan TubeBuddy yang gratisan di browser. Nah, kalau setelah kita buat videonya, nanti setelah di-upload,
kita akan edit di YouTube Studio. Nah, di YouTube Studio ini nanti akan muncul di deskripsi, akan kita tulis juga deskripsi tentang videonya, deskripsi tentang video. Kemudian di sini ada thumbnail. Thumbnail juga disiapkan oleh Tupadi. Nanti ditawarkan di sini thumbnail yang cocok untuk video kita, kemudian tinggal kita modifikasi dengan Tupadi ya. Kemudian di bawah sini ada tag. Nah, tag yang saya tunjukkan tadi ya. Ini. Yang seperti ini nanti kita akan copy ya. Kita pastekan di tag ini. Dan di sini juga di YouTube Studio sudah difasilitasi untuk 3 tag untuk kita tambahkan ya. Seperti ini. Jadi kalau kita tambahkan seperti ini, maka itu akan bertambah lagi. Seperti ini kita akan bertambah lagi. Nah, setelah itu disimpan, maka kita sudah memperoleh video dengan tag yang disarankan oleh Tupadi. Dan ini berpeluang untuk mendapatkan view yang lebih tinggi. Oke, teman-teman, saya kira hanya ini cara saya, mungkin sangat sederhana. Teman-teman bisa ikuti dan bisa juga tidak. Oke, kalau video ini Anda suka, tolong dibagikan dan klik subscribe-nya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.